Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan menggelar kegiatan rapat kerja teknis kepegawaian tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan di Ruang Serbaguna Kantor Wali Kota Jakarta Selatan, Rabu 12 Juni 2019. PLT Seiko Jakarta Selatan Mahludin didampingi Kasuban Kepegawaian Jakarta Selatan Fajar Kurniawan yang membuka kegiatan tersebut mengatakan, Rakernis diikuti seluruh SKPD-UKPD di lingkup Pemkot Jakarta Selatan membahas mengenai peningkatan kualitas kepegawaian di wilayah Jakarta Selatan. Dalam acara yang dihadiri seluruh SKPD-UKPD tingkat kota, kecamatan, dan kelurahan ini, Mahludin menjelaskan kualitas kepegawaian di wilayah Jakarta Selatan harus ditingkatkan agar pelayanan kepada masyarakat dan kinerja yang diberikan dapat lebih baik lagi. Mahludin berharap dengan adanya rekernis ini dapat membuat para pegawai menjadi lebih paham akan tupoksi masing-masing sehingga tugas yang dikerjakan nantinya tidak mengalami hambatan yang berarti. Sipil yang mungkin beberapa bulan yang lalu ikut dan lulus. Nah, ini kita patut bersyukur karena hari ini bisa mengikuti rekernis kita. Nah, tentu harapan kita semua yang calon pegawai negeri sipil dalam waktu dekat mungkin bisa jadi pegawai negeri penuh sehingga penghasilannya pun jadi penuh, tapi itu tergantung di bapak semuanya mau terus jadi CPNS atau jadi PNS, itu tergantung kita semua. Apa artinya kita tentu kita ikuti ketentuan, kita ikuti juklah, itu jenisnya apa yang menjadi mendasari kita melakukan pekerjaan kita, itu aja. Jadi kita jangan melanggar kode etik kita sudah diatur, kalau itu kita lakukan pasti kita selamat. Tapi kalau mungkin kedepannya kita apa yang sudah digariskan kita tidak patuhi, ya kita sudah tidak berharap ada hal-hal yang lain. Kita berharap semuanya nanti jadi pegawai negeri sipil, dan tentu diharapkan kita semua sebagai pengganti kita sudah umur nih. Tim Liputan Kominfotik Jakarta Selatan melaporkan.